Selamat datang lagi di Permen Media, The Sweetness of Car Fitment. Nah, udah lama nih vakum ya, karena kita masih nyari-nyari mobil baru lagi nih ya. Kan kebetulan ketemu nih Brio baru, udah modif-modifan lah gitu. Nah, saya di sini selaku host yang baru kedua kali, karena sebelumnya itu pernah ada saya juga tuh di host tuh. Tapi saya nih di sini cuma sebentar, karena ingin natar host baru lagi nih, host magang baru. Nah, diperkenalkan dulu ya, host baru ini bernama Yoga. Yoga, sini masuk. Wih. Ya, halo, halo. Halo. Oke, perkenalkan, nama saya Yoga ya, host baru gitu. Masih kaku, jadi jangan dibully gitu ya. Jangan dibully ya. Kayak host yang biasa tuh, yang pakai kacamata tuh, yang agak aneh. Jaki, bener. Nah, untuk selanjutnya, pembicaraan bersama si pemilik mobil ini akan saya serahkan ke Yoga nih. Siap. Oke? Okay? Siap. Good luck, Yoga. Mudah-mudahan bener ya. Iya. Walaupun ilmunya juga nggak ada. Nggak apa-apa. Pokoknya good luck ya. Sama-sama belajar kita. Oke, okay, okay. Thank you. Oke, kita langsung panggil aja nih orangnya ya, daripada lama-lama gitu videonya. Oke, Mas Adit, sini Mas. Oke, Mas. Yuk, bisa perkenalan diri dulu, Mas. Ya, nama gue Adit. Pemilik dari Honda Brio tipe E lah. Tipe A ya? Tipe E. E. Nah. Tahun 2018 nih mobil. Oh, baru berarti baru sekitar 2 bulanan. Oh, kenapa sih Mas ngambilnya Brio ini, Mas? Ya, awalnya gue belum ngambil soalnya gue kurang tertarik lah ngambil mobil ini. Karena gue pertama lihat di Gaikindo lah. Gaikindo atau apa? YMS. YMS. Gue ngeliat mobil ini yang tipe mobil Honda apa sih ini waktu itu, yang prototipenya lah pokoknya lah. Prototipenya gue ya kayaknya biasa aja lah ya, kurang kan? Menarik gitu ya, soalnya gue ngincer yang warna-warna kuning waktu itu. Oh iya, biar ala-ala Civic Estilo gitu. Civic Estilo ya, GG Spoon lah ya, GG Spoon gitu ya, Spoon Jepang Eta 9 gitu ya. Nah, terus gue ngambil tiba-tiba ada warna yang model kayak gini nih, warna kuning. Wah, oke, tertarik lah. Tapi sebelumnya gue gak ngambil mobil ini nih. Awalnya tadinya mau jadiin Brio gue. Brio, oh sebelumnya ini Mas Adit itu juga pembalap ya, pembalap Isom ya? Isom, because apa? ABS-nya, pakai Brio lama. Brio lama, awalnya gue ngambil Brio lama. Terus antara gue, kalau nih gue antara Brio lama atau Estilo, tadi mau ngambil Estilo gue. Nah, terus gue, ada tipe warna ini, warna kuning lah, yang tipe E nih. Sebenarnya nggak E juga, RS juga ada warna kuning. Pincut lah tuh ya. Pincut, gue ngambil warna kuning, ngambil tipe E manual. Manual ini ya. Manual. Dan indennya juga lama lah. Indennya berapa bulan Mas, kalau boleh tahu Mas, untuk pengambilan Brio baru ini? Kira sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih ya. Oke. Ya, kita bisa lihat juga nih ya, mobilnya Mas Adit ini tuh udah gak standar gitu, mobil baru tapi udah dirubah-rubah gitu kan. Kelihatan banget ya dari kaki-kaki sih terutama ya Mas ya. Bisa sebutin Mas speknya tuh apa aja yang udah diganti gitu Mas? Oke, bicara spek, sebenarnya udah gue ganti ini nih, coilover nih, walaupun gak kelihatan nih ya. Ya gak tahu nih coilover murah apa mahal, gue gak tahu nih. Coilovernya kayaknya rahasia gitu, berarti ada sesuatu ya Mas ya, ini pokoknya coilover ini. Pokoknya gak kelihatan deh. Nih coilover gue pakai Aragosta, terus springnya depan pakai tin, ukuran 10. Nah, terus peleknya gue pakai MKNT03, yang kata orang sih Spiderman lah ya, dibilangnya Spiderman. Nah, terus bannya nih dibalut dengan Achilles 123S, ukuran 195/50. Ring 15. Oh gitu Mas. Terus lock nantinya pakai race gitu sih. Pakai race. Terus ngomong-ngomong soal coilover nih Mas. Kan ini coilovernya buat coilover balap gitu ya, pakai Aragosta. Apa dipakai harian tuh enggak terlalu keras gitu loh Mas? Apa masih nyaman gitu dipakai harian? Kalau gue bilang sih ini antara dua nih, lu mau gaya apa mau enak nih? Kan bisa jadi kan? Iya, iya. Gaya kadang-kadang sama enak tuh nggak nyambung gitu. Nah, kalau ini kalau buat orang sih ya, gue sebut sih ini nggak keras lah. Terus udah gitu buat di jalan apalagi hujan lah,
Menurut gue nih banyak aku planningnya lah kalau ukuran mobil pakai coilover terus udah gitu pakai spring rate-nya keras gitu. Oh terus satu lagi nih. Apa tuh mas? Yang belakang pakai spring rate-nya ukuran 11 tapi Aragosta nih gue pakai. Jadi depan belakang Aragosta tapi spring rate-nya beda. Depan pakai Tin. Nah, depan. Belakang? Belakang pakai Aragosta. Aragosta. Nah. Oke gitu mas. Velg sama NK juga. NK NT03. Kenapa sih mas milihnya tuh NT03? Nih gue kenapa gue pilih velg ini? Karena di foto biar kelihatan aja sebenarnya sih warna putih. Kalau nggak salah tuh tadinya tuh sempat pakai Wedge SA90 ya mas ya? Iya, Wedge SA90. Warna bronze. Itu kan baru ganti lagi gitu ya? Bosan. Ganti lagi. Bosan. Ya sebenarnya efeknya gini, nggak kelihatan velg gue kalau di foto. Soalnya warnanya agak emang agak gelap gitu ya mas ya, agak gelap. Tapi SA juga lucu sih sebenarnya. Untuk laknat tadi pakai laknat race ya mas ya. Race. Kenapa nggak single gitu pakai NK semua? Berlawanan kan NK sama race tuh. Iya. Agak. Tadinya gue mau beli pelek T37. Nah terus udah gue beli laknatnya duluan. Nah makanya gue jadi apa ada nggak nyambung nih? Yang penting nyetel aja gitu. Nyetel aja deh intinya. Iya boleh mas. Ya tadi udah ngomongin kaki-kaki ya. Banyak juga sebenarnya yang dirubah sih ya mas ya. Nah sekarang kita tinggal ngomongin sektor mesin nih. Sektor mesin apa aja sih yang diganti sama mas Adit ini? Karena mobil ini baru, mesin masih standar nih. Masih standar. Standar ting-ting lah kata orang-orang ya. Terus belum pakai replacement juga gitu-gitu belum? Belum, paling filter udara pakai KNN. Oh, udah ganti berarti replacement ya KNN. Filter udara KNN, terus sama paling knalpot sih paling ya. Knalpot. Nah, pakai Sangum Racing Thailand udah. Dari Thailand. Thailand. Untuk apa kayak ECU-nya sendiri gitu pakai Dastek apa belum? ECU kita masih standar lah. Paling masih standar. Kita enggak tahu ke depannya nanti. Bisa ganti L15 kali. Berarti ini ada proyek panjangnya juga nih mobil entar. Sebenarnya ya proyek ini gimana ya, masih tahap berjalan lah, masih panjang lah soalnya, jadi pelan-pelan lah kita lihat aja nanti ya kan. Iya. Nah untuk sekarang interior nih mas, interior apa aja sih yang udah dirubah? Interior kita lihat masih standar nih, tapi yang cuman gue ganti pakai shift knobnya pakai ARC titanium ball. Udah itu aja sih paling. Oh, shift knobnya tapi lumayan ya mas, harganya kayaknya nih mas. Harganya bisa nggak jajan juga sih 2 minggu. Lumayan nih mas ya, oke. Sisanya standar nih mas. Standar. Jok gitu mau apa emang ada rencana ganti ya apa? Kalau jok kayaknya coming soon deh kayaknya. Coming soon ya. Nah, coming soon. Mungkin nanti lah soalnya proyeknya masih panjang nih mobil juga kan. Iya, masih baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Untuk aliran modifikasinya sendiri ini Mas Adi tuh miliknya tuh aliran modifikasi apa sih kayak gini tuh namanya tuh? Menurut gue ini aliran begini mengarah ke street racing lah. Street racing. Kata orang-orang setahu gue. JDM-an gitu. Ya JDM enggak. Kanjo sih sebenarnya enggak juga. Enggak juga soalnya mesinnya masih standar ya, Mas. Standar kecuali udah gue ganti mesinnya. Benar-benar. Ini pokoknya mengarah street racing lah katanya. Gue dengar. Oke deh, Mas. Itu sih paling menurut gue yang gue tahu sih mengarani konsep mobil. Milihnya tuh emang lo demen street racing apa emang gimana tuh mas? Karena gimana ya, kalau menurut gue nih kalau tampilan gaya model mobil begini nih, ya nggak tahu juga sih kata orang-orang lah ya. Menurut gue ini enak dilihat sih. Enak dilihat, enak dipakai. Dipakai, dibawa jalan jauh oke lah, enak, nyaman gitu sih. Benar-benar. Pada kayak kalau yang agak pendek-pendek banget gitu lah, agak susah buat harian gitu mas. Pendek-pendek bener, gue nggak bisa jalan-jalan jauh nih soalnya nih. Soalnya buat harian. Warawiri kemana-mana. Warawiri kemana-mana. Jalan Jakarta juga. Jakarta, ya kan ngiter-ngiter keliling. Jalan-jalan Jakarta juga ya. Sekarang banyak-banyak lubang gitu. Banyak ya, lubang tuh. Yang... Ya. Oke mas, ini pertanyaan terakhir ya mas ya. Sekarang balik lagi nih mas, tadi pertanyaannya tentang seputar velg nih mas. Iya siap. Ini velg Mas Adi ini ngomong-ngomong kan ori kan mas ini ya. Ori made in Japan. Made in Japan. Nah. Pertanyaannya tuh seberapa pentingkah velg ori itu buat Mas Adit gitu? Kalau menurut gue velg ori itu penting banget ya, terutama gimana ya? Kalau menurut gue dia tuh velg ori walaupun harga oke dijualnya, terus udah gitu dia kuat. Iya. Tapi
ya nggak semuanya juga kuat juga lah, ya kan, velg ori kan. Sepeyang juga ya namanya dipakai gitu ya. Bukannya dipakai. Gimana tuh? Karena jalan Indonesia banyak lubang. Nah itu sebenarnya. Ya segimanapun velg ori pasti peyang juga lah. Tapi walaupun itu, keuntungan velg ori itu dijual juga harga stabil. Terus ya walaupun ibar kata kita jual juga gak turun-turun banget lah, ya kan. Terus menurut gue nih, pentingnya velg ori ini satu nih ya, lo harus pakai velg ori. Menurut gue lo harus menghargai orang Jepang bikin velg nih. Nah, orang yang bikin velg, perusahaan yang bikin velg ya, ini ya, udah susah-susah ya, udah susah-susah ngitung ya, gitu ya, Mas. Udah susah-susah lo, dia bikin velg direplikain tuh. Nyesek sih, Mas ya. Nyesek. Terus udah gitu, ya tapi sebenarnya gue gak ngejelekin velg Taiwan lah, Taiwan replika gitu. Replika ya. Lah, taruh lah. Replika sih oke. Gue walaupun replika tetap gue pakai juga, pakai balap itu. Malah buat balap. Karena saya velg ori kan. Mahal. Kalau peyang. Kalau ya, peyang, apalagi pecah, ngeri deh tuh, udah gak bisa ini, ya kan. Iya. Itu sih menurut gue. Oke deh, Mas. Siap. Oke, terima kasih buat Mas Adit nih udah meluangkan waktunya nih, Mas ya. Dari siang nih, Mas, kita buat video nih sampai sekarang. Udah sore nih. Sampai sore sekarang nih. Kejemur matahari gitu ya. Ini udah belang. Benar. Oke, kita nih ada sedikit oleh-oleh gitu buat Mas Adit nih. Siap. Kita panggilin aja langsung Mas Bagio nih ya. Oke. Bak. Gimana? Udah selesai nih. Udah. Kita salaman dulu sama ini hostnya. Alhamdulillah masih kaku, terutama saya juga masih kaku sih sebenarnya. Maaf jadinya kalau ada salah-salah gitu ya. Iya, mohon maaf lah ya. Dan ini mohon maaf dipegang dulu Bapak Yoga. Boleh. Nah, ini ada sedikit kenangan-kenangan dari kami karena sudah mau meluangkan waktunya untuk permen nih. Ini adalah kenangan-kenangan dari kami seperti you, biasa. Thank you. Oh, permen media The Sweetness of Carpetman. Oke. Om Adit, saya berterima kasih lagi dengan Om Adit. Nah, untuk teman-teman nih, jangan lupa nonton episode yang lainnya lagi ya. Dan untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di bawah kalau ada kekurangan atau ada, mau nyela host yang ini juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Banyak komen, banyak ketawa kita ya. Oke, saya Bagio. Saya Yoga. Saya Adit. Kami bertiga. Kita undur diri dulu. Permen Media. The Sweetness of Car Fitman. Dadah.